guys, kita belajar dulu. Jadi ini namanya kuliah apa? Ini satu cinta untuk lo. Jadi ada tiga komponen. Ini dunia kampus preklinik. Ini dunia rumah sakit. Dan ini nih, kampus. Nanti ada tiga ilmu lagi sebenarnya. Ilmu basic, guys. Belajar biomed biologi medik sebenarnya juga nanti belajar fisika. Ini lo belajar ya. Ada anatomi, kemudian ada fisiologi. Anatomi nanti lo belajar tentang histologi, dan makro anatomi. Makro ini nanti ada yang sistem organ, dan ada yang tentang basic ya. Para klinik ini nanti penunjang sebelum ke klinik patologi. Ada patologi anatomi dan patologi klinik. Lalu ada juga tentang farmako, gizi. Kemudian di klinik. Klinik ini di rumah sakit ya. Ada mayor dan minor. Nah, mayor ini empat besar. Penyakit dalam,
udah. Kalau minor ini lebih banyak ke per sistem organ. Hati-hati, mata, neuro, kulit kelamin. Radio. Jiwa. Lalu ada polifek. Anestesi. Dan IKM. IKM ini secara empat besar nanti akan dibagi. WHA, WHI, Biostat, EPID. Lalu kesehatan kerja, BPHA ini yang terkenal tentang BPJS, Puskes. Nanti kita bahas satu persatu guys. Saksikan video-video selanjutnya ya.